Hai guys, saat ini kami akan mengunjungi sebuah wisata yang masih sangat kental dengan nuansa alami. Tempat wisata yang satu ini yaitu kawasan hutan pinus Amora yang berada di Suwondo, Telekan, Gumiwang Lor, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Akses menuju lokasi hutan pinus Amora ini sudah memadai ya guys. Selain sudah diaspal, jalan ini juga bisa berpapasan kendaraan roda 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semuanya, welcome back to my channel Parsiagan. Terima kasih. Salam menembah. Rahayu. Kawan-kawan yang berbahagia, saat ini di hari libur bagi Parsiagan ini berada di hutan pinus Amora. Hutan pinus Amora ini berada di Dusun Suwondo, Telekan, Gumiwang Lor, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kita nikmati, yuk kita saksikan bersama-sama tempat wisata yang satu ini, hutan pinus Amora. Let's go. Hai guys, saat ini kami sudah berada di kawasan wisata hutan pinus Amora. Kawasan hutan pinus Amora ini terletak di Suwondo, Telekan, Gumiwang Lor, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Di hutan pinus ini kita akan menikmati nuansa hutan yang masih alami, akan terasa teduh dan menyegarkan. Wisata hutan pinus ternyata juga ada di daerah Wonogiri ya guys, dan salah satu destinasi yang sedang naik daun adalah hutan pinus Amora. Hutan pinus Amora ini secara administratif wisata hutan yang berlokasi di Suwondo, Telekan, Gumiwang Lor, Wuryantoro, Wonogiri. Sekarang kawasan wisata hutan pinus semakin dipercantik agar mampu menjadi spot foto yang sangat menarik bagi pengunjung. Jika banyak pengunjung yang berfoto, maka otomatis destinasi itu akan viral dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Hutan pinus saat ini memang menjadi salah satu objek wisata yang cukup digemari wisatawan. Selain teduh dan segar, wisata hutan pinus juga merupakan lokasi yang instagramable.
di kawasan objek wisata hutan pinus Amora, banyak disediakan tempat-tempat untuk relaksasi atau sekedar duduk-duduk sambil menikmati segarnya udara hutan pinus ini. Banyak tersedia gazebo-gazebo. Kalau kita menengok ke atas, kita akan melihat rimbunnya dedaunan yang saling bertautan di antara pohon-pohon pinus. Ini adalah salah satu gazebo yang ada di komplek wisata hutan pinus Amora. Disediakan juga tempat bermain untuk anak-anak di lokasi ini. Dan ini adalah sebuah bangunan yang sangat epic sekali ya guys. Ini dan sangat instagramable. Spot foto ini diperuntukkan bagi para pengunjung yang hobi berswafotoria. Warna-warni yang menghiasi gapura ini sangat berpadu indah ya guys dengan pohon-pohon pinus yang tumbuh dengan suburnya. Dan jika kita perhatikan di hutan pinus ini, kita pun bisa melihat bagaimana cara menyadap pohon pinus yang ada di hutan ini. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran bagi para pengunjung wisata hutan pinus Amora ini. Saya sudah berjumpa dengan Mas, siapa ini namanya Mas? Mas Fendi. Mas Fendi. Jadi Mas Fendi ini yang pengelola hutan pinus Amora ini. Iya, iya. Ini alamatnya di mana sih Mas ini? Ini di Dusun Suwondo, Gumiwang Lor. Gumiwang Lor, Wuryantoro. Iya, iya. Ini mulai dibuka sebagai tempat wisata mulai kapan Mas? Udah lama sih Pak, udah 3 tahunan. Oh, udah 3 tahunan. Banyak Mas ini yang sering berrefreshing di sini? Iya, lumayan sih Pak. Oh gitu ya. Sabtu Minggu sih. Oh, Sabtu Minggu iya. Oke, oke Mas Fendi, okay. Terima kasih. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti perjalanan Pak D. Parjiagani di hutan pinus Amora. Terima kasih dukungannya, subscribe, like, dan komen, share. Semoga video-video Pak D. Parjiagani bermanfaat dan menghibur kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Wijayanti Nusantara.